Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku mau masak yaitu tahu. Di sini aku udah siapin tahu kuning dan bumbu-bumbunya sudah aku siapin juga, nanti aku tulis ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe, like dan komen ya. Terima kasih. Di sini aku mau menghaluskan bumbu-bumbunya. Bisa diulek atau bisa juga di blender. Di sini mau aku haluskan pakai blender. Semua bumbu aku haluskan kecuali daun-daunan seperti daun salam, daun jeruk, dan ada lengkuas, hanya dipotong-potong. Ini semuanya masuk, mau aku haluskan. Setelah bumbu dihaluskan, kita lanjut ke tahunya. Ini di sini aku pakai tahu kuning. Bagi teman-teman yang ingin pakai tahu warna putih atau tahu goreng juga boleh, silahkan. Di sini aku pakai tahu kuning. Ini mau aku potong jadi dua. Lanjut mau aku goreng tahunya. Di sini mau aku goreng tahunya sampai kecoklatan, sampai ngambang gitu. Tapi nggak kering ya. Tahunya sudah mulai kering, ini mau aku angkat. Kita tiriskan, lalu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, aku pakai sedikit minyak. Ini untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Di sini bumbunya mau aku masak sampai matang, sampai keluar minyak dari si cabenya itu. Lalu mau aku masukkan, ini ada irisan lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Setelah bumbunya matang, kita masukkan sedikit kecap manis. Lalu kita bisa masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Ini kita aduk sampai merata.
Jangan lupa dikoreksi rasa, jika kurang manis atau kurang asin bisa ditambahkan garam atau gula. Di sini sudah matang, mau aku angkat. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Semoga resepnya bermanfaat. Wassalamualaikum.